Mekah, Madinah, Ramadan, bulan Ramadan, waktu pada suatu malam, setiap malam yang dimustajabkan doa adalah merupakan perkara-perkara atau waktu dan masa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Taala. Allah jadikan hamba dengan dia tidak jauh, tapi dia jadikan limpahan rahmat dia kadangkala berkaitan waktu, kadangkala limpahan rahmat itu berkaitan tempat. Dia limpahkan rahmat dia yang melimpah-limpah pada bulan Ramadan. Dilimpahkan rahmatnya yang melimpah-limpah di Mekah, di Kaabah, di Masjidil Haram, di Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin akan ada orang bertanya kita, habis itu orang Mekah ni sentiasa ada orang mustajab, dia duduk Mekah. Orang yang duduk di Mekah, kadang-kadang Pakistan yang duduk tipu barang kita beli itu duduk Mekah juga. Ataupun Bangla yang jaga kedai-kedai di Mekah tu, kalau kita tak tahu, dia tipu kita. Dia duduk Mekah. Habis doa dia mustajab lah. Sebenarnya doa bergantung kepada faktor yang lain, bukan saja faktor waktu dan faktor tempat. Doa bergantung pada hati yang khusyuk, hati yang mungkin bil-ijabah. Udu'ullah wa antum mungkinun bil-ijabah. Doalah pada Allah dalam keadaan kamu yakin doa itu akan diterima oleh Allah. Kalau bulan Ramadan datang, setiap orang di kalangan kita melalui Ramadan. Tapi bukan semua di kalangan kita yang doanya mustajab pada bulan Ramadan. Sebabnya mungkin di sudut faktor waktu, satu waktu yang dilimpahi rahmat, iaitu Ramadan, dia ada. Tapi dia tak direzekikan hati yang berhubung dengan Allah Subhanahu wa Taala. Dia tak direzekikan pula hati yang yakin dengan Allah Taala. Dia tak direzekikan hati yang khusyuk, yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka dia ada waktu yang baik, tapi dia tidak ada hati ataupun jantung ataupun jiwa yang dekat dengan Allah Taala, maka doa dia tidak juga mustajab. Tapi bila datangnya bulan Ramadan, hati kita khusyuk, ditambah dengan waktu yang baik, doa kita mustajab. Orang duduk Mekah macam-macam jenis. Macam tu jugalah orang yang pergi Mekah. Ada orang bila-bila masa nak pergi Mekah, kita ajak dia pergi besok, dia boleh pergi. Duit dia banyak. Tapi kadang-kadang dia pergi, dia sampai macam kita, ataupun kita sampai macam dia. Tapi bukan semua yang sampai itu dikurniakan pula dengan jiwa yang dekat dengan Allah. Lalu tidak direzekikan kepada dia kesungguhan doa. Ada tempat yang baik, tapi kesungguhan doa tidak ada. Biasanya orang jauh, orang luar yang datang jauh pergi ke Mekah, hati dia membawa hati yang besar, perasaan yang bersungguh-sungguh. Apatah lagi jika orang tu agak susah sikit dia nak pergi Mekah, agak beban dia belanja, dia pergi nak berdoa, dia pergi nak meminta, pergi untuk beribadah. Dan kita lihat acap kali Allah Subhanahu wa Taala memustajabkan doa orang ini.